Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustazah Poci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas kita. Dapat mak mertua yang baik pun satu rezeki, bukan semua menantu dapat merasa. Begitulah ungkapan yang cukup tepat dalam menggambarkan kehidupan peribadi pelakon terkenal puteri Sarah Liana. Meskipun rumah tangganya dilanda bermacam ranjau onak dan duri sejak 4 tahun lalu, namun keluarga mentualah yang turut memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepadanya serta anak-anak. Bahkan sebelum ini, Datin Fatimah Ismail pernah membuka mulut mengenai situasi berkaitan anak menantunya. Beliau juga menasihatkan individu yang menjadi pengganggu kebahagiaan rumah tangga mereka agar bertaubat. Meskipun tidak memetik sebarang nama, namun isteri kepada pengarah tersohor, Datuk Yusof Haslam berkata, individu itu sendiri tahu siapa dirinya. Melalui perkongsian terbaru di Instagramnya sebentar tadi, Datin Fatimah Ismail sekali lagi mencuri perhatian ramai. Bukan sekadar memuat naik gambar memperlihatkan sedang makan tengah hari bersama, beliau turut memaklumkan dengan jelas bahawa puteri Sarah masih lagi merupakan isteri kepada anak sulungnya. Menjengah kerungan komen pula, puteri Sarah tidak ketinggalan membalas dengan respon sayangkan ibu mertuanya juga. Walaupun captionnya ringkas sahaja, namun netizen seakan-akan tahu posting tersebut ditujukan kepada siapa. Dalam pada itu, mereka juga turut memuji Datin Fatimah kerana menjalinkan hubungan yang baik dengan menantunya selain diharapkan ikatan keluarga mereka sentiasa bahagia. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!